Selamat datang dan salam jumpa kembali para badminton lovers di Badminton Analysis Match. Kembali kali ini saya akan menyajikan data statistik dan mengulas jalannya pertandingan dari babak 32 besar Korea Open yang saling berhadapan pasangan dari Indonesia Muhammad Ahsan Hendra Setiawan melawan pasangan tuan rumah. Pertandingan ini sendiri dimenangkan oleh pasangan Ahsan Hendra dengan skor 21-16 dan 21-15. Dalam penampilannya kali ini, pasangan Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan menampilkan atau dapat tampil maksimal. Sepertinya cedera yang mengganggu pada turnamen sebelumnya, terutama yang dialami oleh Muhammad Ahsan, sudah bisa teratasi. Di sini mereka tampil agresif. Sambil kita lihat di sini perolehan angka yang diperoleh dari kedua pasangan ini, 9 poin dikumpulkan dari pukulan smash, 1 poin dari drop shot, net 3 poin, dan unforced error yang dilakukan oleh lawan sebanyak 8 kali atau menghasilkan 8 poin. Pukulan Ahsan yang menghasilkan poin di sini sebanyak 7 pukulan, sedangkan Hendra sebanyak 6 pukulan. Di game pertama, kedua pasangan ini, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan, melakukan total unforced error sebanyak 12 kali. Ahsan melakukan 9 kali kesalahan dan Hendra melakukan 3 kali kesalahan.
Di game kedua, Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan masih dapat mempertahankan konsistensi permainannya, masih mengontrol jalannya pertandingan. Di sini poin-poin yang dikumpulkan adalah 14 poin dari pukulan smash, 1 poin dari lob, 1 poin dari net, dan unforced error yang dilakukan oleh lawan sebanyak 5 poin. Ahsan menghasilkan poin sebanyak 7 poin, sedangkan pukulan akhir Hendra Setiawan yang menghasilkan poin sebanyak 9 kali. Total error yang dilakukan kedua pasangan ini adalah sebanyak 11 kali, di mana Ahsan melakukan 6 kali unforced error dan Hendra 5 kali unforced error. Demikianlah ulasan dan statistik pertandingan yang dapat saya tampilkan. Sampai berjumpa kembali di analisis pertandingan-pertandingan berikutnya.